guys, ketemu lagi sama Koko Epan. Nah, kali ini Koko Epan mau nge-vlog atau spill garapan di bengkel again dan again dan again. Nah, di sini kemarin kan kalian udah tahu sudah pasang body kit dan janjinya Koko Epan kan pasang stiker di leskrum, handle, fog lamp dan bagian bagasi itu ada leskrumnya juga. Nah, enggak pakai lama kita kedatangan tamu tuh belakang tuh Ilham. Tuh lihat. Hadir, tunjukin. Ilham mau ngapain? Kita sepil juga Ilham ngapain? Mau modif full buat kontes, guys. Amin. Oke, kita sepil bagian depan. Setelah kita pasang stiker Hexa film warna hitamnya ternyata kilapnya hampir mirip kayak warna bodinya, guys. Jadi Koko Epan seneng banget. Ekspektasinya Koko Epan itu ternyata pas banget, cocok banget, guys. Alias capcus, ya toh. Jadi bagian leskrumnya di bagian fog lamp sudah kepasang stiker dan pemasangannya Koko Epan minta bantuan Mitra Variasi, guys. Oke. Kemudian kita tengok bagian selanjutnya, bagian handle-handle pintu. Handle-handle pintu juga Koko Epan pasang ini stiker, guys. Tuh lihat ya. Harus dicopot pemasangannya. Kenapa? Biar dia rapi, guys. Kalau nggak dicopot, terus terang pasti banyak sambungan. Jadi kalau pemasangan handle, baru gitu apa namanya fog lamp, leskrum, itu harus dicopot. Jadi pemasangannya biar rapi. Kalau langsung dipasang situ tanpa dicopot, jaminan apa ya? Pasti ngelupas. Jamin situ, guys. Soalnya apa? Tekukannya dia nggak sampai dalam, guys. Ini menurut pandangan Koko Epan ya, udah lama di dunia modifikasi, apalagi buat mobil, untuk memasang stiker dan lain-lain, Koko Epan sudah punya cerita masa lalu lah, kalau nggak dicopot gimana dan dicopot gimana. Oke, kita lanjut juga leskrumnya, tuh lihat ya. Kalau list-listnya terus ini nggak dicopot, guys, langsung. Soalnya kenapa? Bidangnya itu paten sama pintunya, guys. Tapi untuk pemasangannya di bagian list-list ini itu udah rapi banget, udah cucok banget, guys. Tuh, lihat ya. Warnanya ngikutin kayak warna body. Jadi gilapnya itu pas banget. Nggak terlalu doff, nggak terlalu gilap banget. Jadi pokoknya perfect tuh. Wadah. Ilham ternyata itu mau modifikasi, copotisasi. Soalnya kalau modifikasi nanti nunggu sponsor dari Evan Auto Concept. Oke. Mentang-mentang punya Scenic, guys. Makanya yang ini Corollanya. Ya Scenic lah kok. Gitu. Bilangnya mobil papanya. Tapi rasanya kebanyakan dipakai dia. Kenapa? Velgnya aja dicopot di panja Scenic. Gak mungkin kan, ya kan? Ya kan? Oke. Jadi ya udahlah. Kita tunggu Scenic-nya, project Scenic-nya ya. Oke. Yang pasti Corolla ini sudah pernah pasang velg? Udah ya, di vlognya itu pernah nge-vlog ya? Belum. Oh, belum ya? Cuman spill dikit-dikit. Oke. Pernah ganti velg, itu di circle. Kemudian sekarang dilepas velgnya, dipasang di Scenic. Udah pasang belum? Belum. Oh, belum. OTW. Nunggu soalnya keren mobil satunya. Nunggu ini juga dipasang di Scenic. Rasanya lo ya, feeling koko gitu ya. Oke. Oh, ternyata ada mobil satunya sih. Ada yang dimodif, itu secret katanya. Dia dengerin secret. Ternyata dimodifikasi. Oh, pinter. Scenic pakai papa. Yoi. Oh, salah prediksi. Dikasih papa buat embel-embel. Pak, nanti aku ya beliin pelek ini buat mobil ini. Ah, papa kan dapetin lagi ini. Pinter ya. Dapat modal lagi. Betul. Papa kan tak kasih pelek ini. Aku beli no. Iya. Oh, iya. Cucok. Aku rasa, iya, betul. Yang pasti sepilnya itu berbau-bau kekinian mobilnya, ya. Yang pasti bukan elektrik, bukan bensin. Itu aja deh, pokoknya ya. Cumi-cumi, udah terlalu kan. Udah, mobilnya dia cumi-cumi, jadi bukan Scenic yang dipakai. Cuman embel-embel, peleknya dikasih papanya, dipasangin. Dan papanya pasti, nah ke mobilnya si Ilham. Oke deh. Kita lanjut dulu ya, Mia. Betul. Oke. Nah, ini list-listnya udah kepasang stikernya semua dan ini bagian roof rack-nya kemarin itu juga udah kepasang stiker hitam. Nah, gokil. Ini kanan kiri, guys ya, udah kepasang stiker semua. Dan kita tengok bagian bagasi belakang. Nah, ini.
bagasi belakang juga udah pasang stiker ini guys. Ini aslinya chrome tadi. Chrome udah kepasang semua. Kenapa logo-logonya nggak kepasang? Stiker, Kokepan lebih seneng ke gini guys. Apalagi ini masih original. Jadi lemnya masih original, menurut Kokepan udah pantas gini aja. Oke, kita lanjut sebelah sisi kanan guys. Sisi kanan sama juga. Handle-handle udah kepasang stiker. List-list juga udah kepasang stiker semua. Waduh, mantap. Dan roof rack-nya udah kepasang stiker. Jadi full stiker yang chrome-chrome itu dibalut dengan produknya Hexa Film. Kalau kalian pingin banget stiker, ini Hexa Film ya guys ya, kontaknya guys ya. Mobil Kokepan juga pakai Hexa Film sih. Kemarin ada garapan Mini Cooper pakai produk Hexa. Ini bro Hexa ya. Promosi ya guys ya, promosi terus terang ya. Mini Coopernya ini, ada fotonya ya guys ya. Oke, ini hasilnya Hexa Film. Mini Cooper baru grass dipasang Hexa Film. Nah, ini cantrik lagi bersih-bersih soalnya mobilnya harus dibawa pulang hari ini guys. Jadi mobil ini udah kelar, tinggal projectnya ntar pasang velg, orangnya ternyata pasang sendiri guys. Jadi pakai velg ring 20 HSR. Oke, sekian vlog dari mobilnya Ko Immanuel namanya. Udah Kokepan kerjakan dan Kokepan udah seneng banget. Full black semua, dari samping tuh gila banget. Yang aslinya chrome-nya banyak, jadinya full black. Jadi sesuai dengan harapannya Ko Immanuel, itu pingin banget full black semua. Dan terjadilah, dan hasilnya full black semua juga. Kokepan udah dikasih pasrahkan mobilnya ke Auto Concept. Jadi Kokepan kerjakan yang bener-bener perfecto. Oke guys, sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ham, bilang apa, Ham? Cap, cus. See you, cap, cus.